Seru ya anak perusahaannya yuk. Halo teman-teman, kembali lagi bersama GoVlog. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan perjalanan belusukan ke air terjun Jumblang Tengah. Ini tepatnya ada di Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun. Yuk kita berangkat dulu. Ini kami masih dalam perjalanan menuju Desa Ngadirejo Wonoasri Madiun. Jadi untuk ngaspalnya kita skip aja dulu. Yuk ikutin kami terus. Setelah melakukan perjalanan, kami sudah sampai di Desa Ngadirejo, Kecamatan Wonoasri. Jadi jalanan ini jalanan awal untuk menuju air terjun Jumblang Tengah. Setelah menempuh jalanan aspal tadi kurang lebih 1 km, jalanannya berubah jalanan menuju ke sawah. Ini kami berhenti sebentar untuk memastikan rute ke air terjun Jumblang Tengah.
Untuk treknya di sini jalanan makadaman, masih batu-batu gitu. Suasana di sini juga masih asri. Lagi-lagi kami berhenti untuk istirahat sebentar sambil memastikan rute perjalanan ke arah air terjunnya. Setelah berhenti sebentar, kami melakukan perjalanan kembali. Semakin dalam kita masuk ke hutan, treknya semakin becek. Bentar. Jadi ini kami sudah sampai di pertigaan. Kalau kalian mau ke sini, ambil aja jalur yang ke kanan. Tandanya ada gubuk sama bendera merah putih. Jadi ambil jalur yang ke kanan. Setelah itu kami melanjutkan perjalanan yang ke arah ke kanan tadi. Dan ini kami menemui pertigaan lagi. Kalian bisa ambil jalur yang ke kiri. Jadi kalian tinggal ngikutin jalanannya sampai ketemu jalanan yang beraspal. Sebelum melewati jembatan, kalian harus belok ke kiri. Nanti kalau kalian salah jalan, bisa tembus ke randu alas kare. Nah, ini kami sudah sampai di air terjun Jumblang Tengah. Di sini suasananya sejuk, segar, asri, campur jadi satu. Akhirnya perjalanan kami kali ini terbayar dengan lunas. Terima kasih, sampai jumpa di GoVlog selanjutnya. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe.